dia apa nama dia? Sudah. Baik teman-teman media, di kesempatan sore hari ini saya ingin mengupdate berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh Cybercrime Mabes Polri. Ya. Berawal dari adanya unjuk rasa yang dimulai tanggal 5 Oktober 6, 7, 8, dan 9. Jadi pada tanggal 5 Oktober ada 3 kota, kemudian meningkat ya di tanggal 6, di tanggal 7, dan di tanggal 8 ada unjuk rasa di seluruh provinsi Indonesia tanggal 8 itu, 8 Oktober. Kemudian di dalam kegiatan unjuk rasa sudah diatur oleh undang-undang ada ya, namun ya kalau polanya unjuk rasa itu menjadi anarkis dan vandalisme adalah tidak dibenarkan ya gitu. Jadi ada kegiatan unjuk rasa kemarin yang anarkis dan kemudian ada vandalisme juga yang merusak ya, merusak melukai orang ya, yaitu petugas salah satunya, kemudian ini lagi petugas, dan saya dicontoh di Medan, yaitu anggota kepolisian ini korban daripada unjuk rasa yang anarkis ya, sehingga ada luka di sana. Ini baru salah satu yang saya sampaikan yaitu. Kemudian yang kedua itu dengan adanya kegiatan yang anarkis yang melukai daripada anggota kepolisian dan kemudian merusak daripada fasilitas dinas Polri maupun dari pemerintah ya, dan kemudian juga ada yang merusak fasilitas umum gitu, fasilitas umum, dan kemudian tidak hanya sampai di situ ya, dari perusak-perusak ini yang tersangkanya sudah kita tangkap dan kita lakukan pemeriksaan dan yang sudah kita tahan, ada juga yang tidak kita tahan karena ancamannya tidak untuk diizinkan ditahan ya, tadi buat 5 tahun gitu, tidak ditahan. Dan saya ingin menyambungkan ya, dari kegiatan anarkis ini tentunya ada apa sehingga kenapa pengunjuk rasa ini sampai seperti itu dengan banyak korban dan sebagainya itu. Jadi dengan adanya anarkis ini ya, yang diakibatkan dari pengunjuk rasa ini, anarkis dan vandalisme ini, kemudian kita cek ke belakang apa sih sebenarnya kenapa bisa terjadi anarkis sehingga merusak fasilitas umum, fasilitas Polri dan anggota kepolisian itu sendiri dilukai. Tadi ada beberapa kegiatan yang terpantau di media sosial ya, media sosial gitu. Media sosial yang saya sampaikan ini dari Medan gitu ya, ini dari Medan. Jadi Medan ini akhirnya kita menemukan ada 2 laporan polisi, kemudian ada 4 tersangka yang kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Itu inisialnya yang pertama adalah KA, yang kedua adalah JG ya, dan yang ketiga adalah NZ, dan kemudian ada WRP. Ini dari 4 tersangka ini
Yang pertama adalah KH ini, dia perannya adalah sebagai admin WAG Medan kami ini. Ya. Ini kami menemukan di dalam suatu handphone, ya. Ini ada WAG grup namanya Medan. Saya ulangi, kami Medan, ya. Kami Medan ini, udah nggak sini aja. Kami Medan ini. Gitu. Apa di sini yang pertama disampaikan di sini? Itu adalah pertama yang dimasukkan di WAG ini ada foto kantor DPR RI, ya. Foto kantor DPR RI dimasukkan di WAG itu. Kemudian isinya apa tulisannya? Dijamin komplit, ya. Kantor sarang maling dan setan ada di situ tulisannya. Ya, di sana. Itu ada di sini di WAG ini. Nanti di WAG ada gambarnya itu yang sudah kami jadikan barang bukti yang nanti kita ajukan ke penuntut umum. Ada gambarnya di sana. Dan kemudian juga dari pengiriman dari tersangka KA ini ya, itu juga ada tulisannya mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi. Itu ada. Ini batunya lah, ini barang buktinya itu. Kemudian juga ada tulisannya apa? Kalian jangan takut dan jangan mundur, ya. Itu, jangan mundur, jangan takut. Ada di WAG ini yang kita jadikan sebagai barang bukti, ya, di sana. Tulisan itu, gitu. Jadi ini yang tadi tersangka pertama yaitu KA, ya, yang dia sebagai admin kami Medan. Saya tidak tahu, nanti akan kita perdalam kembali ini WAG-nya ini, ya. Masih banyak semuanya, di sana banyak membernya, ini masih didalami oleh cybercrime, ya, yang dibina oleh Pak Oliandi ini, nanti untuk mengevaluasi. Dan jadi saya sampaikan juga ada yang kedua, yaitu tersangka JG tadi. Apa perannya dia, JG ini? Gitu ya. JG ini di dalam WAG grup tadi, dia menyampaikan batu kena satu orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang dan bensin bisa berjajaran dan sebagainya lah di sana. Kemudian ada juga nyampaikannya apa? Buat skenario seperti 98. Itu. Kemudian penjarahan toko Cina dan rumahnya. Kemudian preman diikutkan untuk penjara. Ada? Sudah kita jadikan barang bukti. Ini kata-katanya seperti itu, ya, bom molotovnya. Makanya kita mendapatkan bom molotovnya ini. Ya, bom molotovnya. Ya, ini bom molotovnya. Ada bom molotovnya sama pilok ini. Bisa sampaikan nanti untuk buat tulisan, gitu. Ada bom molotov gitu. Dan bom molotovnya untuk apa itu? Untuk melempar. Apa yang dilempar? Tadi saya sampaikan fasilitas, ada mobil ini. Nah, kebakaran yang dilempar ini. Ya. Ini dilempar, ini gambarnya ini, dilempar. Sehingga bisa terbakar gitu ya. Tadi sudah kelihatan gitu semua. Nah. Kemudian yang tersangka tiga itu inisial NZ ya. Ini dia menyampaikan bahwa Medan cocoknya di daratin, ya itu. Yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama Cina itu sana ada. Dan itu kemudian tersangka berikutnya yaitu WRP ya WRP. WRP ini dia menyampaikan bahwa besok wajib bawa bom molotov itu sana ada. Sudah dan ini adalah yang saya sampaikan salah satunya saja. Ada beberapa banyak yang sudah dievaluasi oleh tim cyber. Ini contoh juga gedung DPR Sumatera Utara ini. Nah, yang tadi sampai rusak ini ya.
sampai dilempar ya, dan ini salah satu gedungnya saja ya, tapi kerusakan agak parah ini, contohnya seperti ini yang dilempar itu. Itu akibat apa ini? Ya akibat tadi pakai pola, menggunakan pola hasut, pola hoax, polanya itu yang digunakan ya, pola yang digunakan seperti itu ya, itu. Jadi ada sudah kelihatan semua peran-perannya dari mereka masing-masing. Dan kemudian ada barang bukti, sudah di depan ini ada handphone dan ada dokumen chatting masing-masing tersangka, ada sudah kita apa jadikan barang bukti. Dan juga ada uang 500.000. Jadi tadi dari WAG Group tadi dia mengumpulkan uang ya untuk mensuplai logistik. Itu sudah baru terkumpul 500.000 ya, itu 500.000 sudah terkumpul ya. Kemudian juga ada ATM-nya pun sudah kita sita ya, dan ini menjadi petunjuk nanti daripada untuk pemeriksaan penyidikan lebih lanjut data dalam itu ya, di sana. Ada juga tadi ingin saya tambahkan, ada foto yang sudah mengumpulkan, fotonya tidak saya bawa ini. Jadi ada tersangka KHA tadi itu sedang mengumpulkan massa sambil bagi nasi bungkus dan menyampaikan itu arahan di sana. Semua sudah kita jadikan para bukti, nanti kita jadikan di untuk di sidang pengadilan. Semua sudah di BAP dalam pemeriksaan semuanya ini yang kami sampaikan itu. Ini untuk yang 4 orang dari Medan ya, dari Medan itu kita kenakan pasal 28 ayat 2 junto 45 di Undang-Undang ITE ya. Itu dan ditambah dengan pasal 160 KUHP itu. Ancamannya 6 tahun, makanya ditahan untuk tersangka tersebut. Dan pemeriksaan yang dari Medan dilakukan di Bareskrim. Jadi kasus Medan ditarik di Bareskrim. Jadi kita melakukan pemeriksaan gabungan antara penyidik Mabes Polri ya, Bareskrim Mabes Polri dengan Polda Sumatera Utara. Jadi semua tersangka, barang bukti, berkas perkara semuanya ditarik ke Bareskrim Polri ya, gitu. Dan gabungan antara Polda Sumatera Utara dengan Bareskrim Polri dalam kita melakukan itu. Itu teman-teman ya, jadi ada pola tersendiri, yaitu pola anarkis dan vandalisme ya, yang mengakibatkan adanya kerusakan-kerusakan di anarkis itu ya. Polanya dengan menggunakan hasutan maupun menggunakan model hoax tadi, ajakan di sana gitu. Itu teman-teman yang untuk kasus Medan ya, kasus Medan itu yang ada 4 orang tersangka. Kemudian tersangka yang kelima ya, yaitu tersangka JH ya, tersangka JH sama polanya ya, yaitu dengan akibatnya itu adalah anarkis dan vandalisme dengan membuat kerusakan-kerusakan ini sudah nanti ditangani, kemudian diakibatkan dari apa, dari pola daripada hoax, pola daripada hasutan. Tersangka JH ini di akun Twitternya itu dia menulis salah satunya undang-undang memang untuk primitif investor dari RT ya, RC dan pengusaha rakus itu. Ini ada di beberapa anunya tweetnya.
Ini duitnya salah satunya, ya salah satunya. Ini duitnya, ya. Sama juga barang bukti ada di depan ini, ada HP Samsung, ada fotokopi KTP, ada akun Twitter ya yang sudah diambil kata-katanya, kemudian nanti kita jadikan barang bukti di sidang pengadilan. Ada hard disk, ada komputer, ada iPad itu, dan juga ada spanduk ya itu. Ada kaos warna hitam, kemeja, kemudian ada rompi ya, ada rompi, dan juga ada topi itu. Yang bersangkutan modusnya mengunggah konten ujaran kebencian ya di Twitter itu, milik yang bersangkutan, milik tersangka CH ini, dan kemudian tersangka ini menyebarkan motifnya, menyebarkan muatan berita bohong tersebut mengandung kebencian berdasarkan SARA. Ini ada ya. Dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita diuntungkan pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ancamannya 10 tahun ya di sana. Nanti tersangka kelima ya. Tersangka kelima. Kemudian tersangka keenam yaitu DW ya. Inisialnya DW. Ini dia sama ya. Juga memposting di akunnya, akun yang bersangkutan ada 4 akun ya, kemudian juga ada ribuan followernya. Dia juga menulis di sana ya, itu bahwa bohong kalau urusan Omnibus Law bukan urusan istana tapi sebuah kesepakatan dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti daripada ujaran tersebut yang disampaikan itu. Kemudian tersangka DW ini kita kenakan ya. DW ini punya akun Podoradong ya, @podoradong ini. Ini kita kenakan pasal 28 ayat 2, kita yuntukan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Ancamannya 6 tahun. Ini contoh yang sudah kita ambil barang buktinya ya, salah satu di Twitter-nya ya di sana. Ini salah satunya ya, jadikan barang bukti. Kemudian berikutnya yaitu tersangka AP ya. Tersangka AP ini yang bersangkutan memposting di Facebook dan di YouTube ya. Dia menyampaikan di Facebook dan di YouTube, banyak sekali beberapa yang disampaikan, misalnya multifungsi Polri yang melebihi peran dwi fungsi ABRI, yang dulu kita caci maki, yang NKRI kepanjangan menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia di sini. Dan juga ada disahkan Undang-Undang Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah ya.
dan bila sebagainya, dan juga negara sudah tak kuasa lindungi rakyatnya, dan negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru. Nah, itu salah satunya di situ yang disampaikan oleh tersangka AP, ya, tersangka AP. Gitu. Jadi barang bukti daripada tersangka AP ada flash disk, ada HP, laptop, dan dokumen-dokumen screen capture, ya, yang nanti akan kita jadikan barang bukti. Gitu. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 45A, ya, ayat 2. Kita juntuhkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana nomor 1 tahun 46, dan juga ada pasal 207 KUHP, dan ancamannya 10 tahun, ya, untuk tersangka AP ini. Sudah berapa tadi? Kemudian berikutnya tersangka SN. Tersangka SN. Tersangka SN juga sama. Dia menyampaikan ke Twitternya, yaitu salah satunya menolak Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, turut mendoakan bila sungkawa demo buruh, ya. Sekali lagi, turut mendoakan berlangsungnya demo buruh itu. Jadi dia modusnya ada foto, ya, ada foto, kemudian dikasih tulisan, kasih keterangan yang tidak sama kejadiannya. Ini ada contohnya ini. Contohnya ini. Ini salah satu poin. Ini kejadian di mana ini? Di Kerawang, ya. Tapi ini gambarnya berbeda, ya. Berbeda gambarnya. Ini salah satu, ada dua lagi, ada beberapa. Ya, beberapa yang dijadikan barang bukti oleh penyidik di dalam melakukan pemeriksaan itu. Dan juga ada macam-macam, contoh seperti ini juga yang tulisan dengan gambarnya berbeda, ya, itu sana itu. Dan motifnya yang mendukung dan mensupport para demonstran, motifnya di sana dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan gambarnya, tulisannya itu, ya. Yang bersangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1 ayat 2 pasal 15 di Undang-Undang nomor 1 tahun 46, ancamannya 6 tahun ke atas gitu. Ini tersangkanya SN, ya, tersangka SN. Ini tersangka terakhir, ya, 9. Tersangka 9 ini adalah inisial KA, ya, misal KA ini, ya, tersangkanya KA. Dia memposting di media sosial di Facebook, yaitu berkaitan dengan butir-butir yang beredar itu, butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di media sosial, ya. Ada, dia nulisnya 13 butir di Undang-Undang Cipta Kerja yang semuanya bertentangan, semuanya, ya, di sana, yaitu yang tidak diperbolehkan. Ya, intinya bahwa dia menyiarkan berita-berita bohong di Facebook, motifnya mendukung penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sana untuk tersangka KA ini. Ini tersangka KA ini kita kenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946. Dan barang bukti ada HP Samsung warna hitam, satu buah SIM card, dan juga ada sebuah KTP. Dan kemudian ini semua sudah kita memeriksa beberapa saksi ahli, ada saksi pidana, ahli pidana, saya ulangi,
ahli bahasa, ahli IT, sudah kita lakukan pemeriksaan semua. Berkaitan dengan semua tersangka-tersangka yang dipersangkakan dalam suatu laporan polisi, itu ya, itu. Ini semua tadi ada beberapa LP ya, yang kita lakukan, kita buat ya LP itu berkaitan dengan beberapa tersangka yang sudah kami sampaikan. Ini sudah dari 9 tersangka yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyebaran ya, dengan pola penyebaran hoax mengakibatkan ada anarkisme ya, dan kemudian vandalisme sehingga membuat ada petugas luka, kemudian barang-barang dinas rusak, kemudian gedung, dan kemudian juga ada petugas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu ya di sana. Gitu. Ya tentunya semua level-level sedang yang level pelaku di bawah pengurusan sudah kita beberapa tangkap ya, dan kita sidik, yang di atasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga, siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi ya di sana. Semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan, semuanya proses dan tidak ada penangguhan ya di sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Dir Cyber Pak Brigjen Ulian. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman, sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadiv Humas, di mana ada 9 tersangka. Untuk saat ini semua masih proses penyelidikan dan penyidikan lanjut. Jadi tidak menutup kemungkinan akan berkembang terhadap tersangka-tersangka lainnya. Sehingga harapan kami bagi masyarakat, kalau berita itu diterima dari WhatsApp, mesti benar-benar dipelajari. Kalau ragu, saran saya tidak untuk dilakukan share. Namun proses perkembangan penyelidikan dan penyelidikan kita lakukan. Ada tanyakan? Pak, ini Kapolres Sumatera mengatakan bahwa hasil revisi medan kemarin ada indikasi kelompokan. Apakah mereka mengelak-kelakan atau mendalami kelompokan narko juga? Peristiwa revisi medan itu, Kapolres Sumatera mengatakan bahwa ada kelompokan narko dan kelompokan narko. Ya, semuanya kan sedang dalam, belum selesai diperiksa semua. Jadi tunggu dulu, sebenarnya saya ngomong dulu ya. Dengerin dulu, fokus dulu, baru saya ngomong, kurang jelas baru tanyakan sama saya. Oke? Ya. Jadi ini kan belum semua selesai juga pemeriksaannya. Nanti masih ada tambahan lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Ya. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini, tadi sampaikan sama Dir Cyber. Mungkin semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Apakah dia beraliviasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu ya? Semuanya masih kita dalami. Kalau memang itu ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan ya di sana. Oke? Okay? Ayo. Bagaimana Polri mengaitkan tuit-tuit dari tersangka ini menjadi kegiatan di beberapa daerah di Pak Jumur ini kan ya? Jadi 200 orang. Bagaimana itu bisa menggerakkan masyarakat besar? Baik, tadi saya sudah sejalan bahwa pola apa tadi? Menggunakan pola hasutan maupun hoax ya di sana. Ya tentunya kan tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dilakukan identifikasi daripada tweet-tweetnya ya. Dan kemudian kan tidak hanya sampai di sini ya. Kita masih menggabung-gabungkan ya, namanya untuk IT itu Mas, kalau misalnya kita lihat itu seperti laba-laba gitu ya. Di sana kemarin itu semua kita seperti laba-laba. Nanti baru kita analisa evaluasi ya. Jadi ini nanti akan ngarahnya kemana. Oh ternyata dengan adanya kegiatan unjuk rasa yang anarkis, yang vandalisme, ini dikaitkan dengan adanya ajakan ya. Ajakan apa dengan berpola, ada pola tadi itu adalah yang di hoax ini ya. Ada sudah dari tersangka yang di Polda Metro yang ada di sana, dia juga menyampaikan bahwa dia dari WA. Ada tersangka, dia udah mendapat WA-nya itu udah ada ajakan
di sana untuk melakukan ya, itu ada ajakan-ajakan, tidak hanya satu. Itu kemarin sudah beberapa pelajar yang pelajar pun juga apa namanya, kenanya dari mana? Ya dari media sosial, dari WA itu. Di WA dia diajak Pak itu. Diajak Pak, saya diajak kemarin udah. Saya sempat ke Polda Metro kemarin. Ada di stadion itu. Saya sempat juga tanya-tanya di sana. Ya memang dia, saya enggak tahu Pak tujuannya. Unibus Law aja juga saya enggak tahu Pak. Saya cuma yang penting saya diajak mengikuti daripada ajakan di WA grup di sana. Oke. Tadi kan ada dari ketua kami di beberapa meetingnya datang terus belum bisa ketemu ngobrol langsung sama polisi itu. Kenapa sih Pak sampai ini mereka pulang lagi? Ini di luar ini ya? Di luar kasus ini ya? Ini juga Pak. Apa ya? Kan tadi beberapa petinggi kami ada yang datang ke sini. Ngapain? Tadi bilangnya mau ketemu Kapolri, mau lihat juga yang sudah ditahan, tapi katanya mereka nggak bisa masuk ke dalam itu. Begini, ya namanya orang mau menengok apa namanya tersangka itu ada jadwalnya. Apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga kita tidak mengizinkan ya, itu di sana karena masih dalam pemeriksaan dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai. Pak Binti juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya gitu ya. Ya tentunya kita tetap seperti itu. Ada gak sih Pak pola-pola ini 2020 ini sama dengan kejadian 2019 Pak di bawah Telasir? Pola-polanya hampir sama apa gitu? Ya tentunya kan penyidikan nanti akan mengevaluasi ya, daripada dulu kan sudah diputus toh untuk yang di tahun 2019. Namanya pola-pola itu pun juga tetap menjadi catatan dari penyidik ya, setelah penyidik ini bagaimana nanti untuk mengungkap yang saat ini. Ya tentunya kan polisi itu setiap pola maupun modus maupun motif pun semuanya tercatat semuanya ya, semua dipelajari oleh penyidik dan tentunya inilah makanya kita bisa menemukan daripada beberapa tersangka yang sekarang. Artinya ini kelompok yang sama ya Pak? Gimana? Artinya ini kelompok yang sama di 2019 dengan 2020. Kita artinya belum mendapatkan. Ya, oke. Okay. Pak, jadi gini, ya tentunya kan tersangka ini, yang 9 tersangka ini itu adalah dari berbagai tempat kita nangkapnya. Yang Medan ada 4, jadi saya sampaikan bahwa di Medan pun kita menemukan ada WAG-nya grup, itu pun sedang kita dalami. Makanya WAG kami Medan itu pun itu siapa, masih dalam pemeriksaan di sana. Apakah itu berkaitan dengan suatu lembaga, kelompok, lembaga masyarakat, ini masih kita dalami daripada penyidik itu. Gimana? Di rumahnya masing-masing kita anggapnya ya. Makanya tentang organisasi pun kita harus bisa membuktikan apakah punya kartu anggota atau punya apa, kan di sana. Ya, masih didalami oleh penyidik. Gitu. Oke? Apa? Kita kan ada petrol cyber ya di sana, tentunya semuanya petrol cyber itu kita analisa satu-satu ya. Berarti saya jelaskan tadi itu apa? Proses dan tidak ditangguhkan proses ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.